Alright, so assalamualaikum. Kembali kita dalam MANTV Team. Ayo kita. So hari ni memandangkan talent tidaklah begitu banyak, tak cukup orang sangat, kita tembak kepada podcast. Kita akan buat podcast hari ni untuk Abel. Kita ada Suna, kita ada Abel. Okay guys, podcast untuk kali ni adalah satu podcast yang kita akan borak dengan Abel tentang pengalaman Abel sepanjang duration Abel menjadi gelandangan. Abel, apa yang berlaku pada Abel? Macam mana Abel survive dalam hidup? So, kita akan tanya sebesar sedikit dengan Abel. So, kat sini tadi Cuna dia buatkan air. Abel, kenalkan diri dulu. Okey. Minum-minum. Sudah. Minum dulu lah. Kenalkan diri dulu. Yes. Okey. Nak kenalkan nama panjang ke panggilan je? Nama panjang lah. Ni betul-betul lah. Bayu dah. Allah. Nama panjang Muhammad Amin Nasrullah bin Nasrami. Ha, tu nama panjang lah. Amin Nasrullah bin Nasrami. Ha. Dilahirkan di Hospital Macang. Hospital Macang. Macang Johor. Macang Johor, Kelantan. Okey. Berkaitan dengan pengalaman Abel semasa menjadi gelandangan lah, Abel nak cerita kan. Memang orang kata benda ni tak terfikir pun dalam fikiran Abel untuk jadi gelandangan. Siapa-siapa pun tak nak orang kata kan. Tapi pengalaman dia tu cukup perik lah orang kata. Nak kena hadap benda ni dengan kehilangan kerja. Orang kata nak survive diri, nak cari nak beli makan lagi. Orang kata susah. Maknanya so Abel punya kepala otak dekat-dekat area KL tu banyak tempat-tempat bantuan. So macam makan tu Abel dah boleh cari kat situ lah orang kata. So bolehlah kata survive diri Abel. Okay Abel. Okay, at the first point yang Abel rasa yang aku dah tak boleh nak cari makan, aku betul-betul dah tak ada duit, aku betul-betul dah tak ada tempat kerja, memang aku target aku nak dapat bantuan je. Time tu Abel tengah buat apa? Abel tengah kerja apa? Macam mana Abel boleh berhenti? Orang kata yang berhenti kerja tu, Abel ni jenis suka macam cari pengalaman-pengalaman, nak try tu, nak try ni. Orang kata, so mana Abel dah dapat kerja baru, Abel kerja baru pula. Bila Abel berbina tempat, Abel cari tempat kerja baru lagi. Macam tu. Lepas tu, semasa Abel jadi gelandangan tu, Abel ada tanya-tanya member kan. Kerja kosong lah, orang kata. Kerja kosong untuk survive diri Abel, untuk beli makan lah, orang kata kan. Ada satu akak dengan abang lah, kira kan, pangkat abang dengan akak. Dia kata tolonglah dia dekat kedai burger dia. So kat situ lah Amir boleh cari duit hari-hari Amir, untuk makan ke, untuk beli apa saja. Macam mana, okay tadi Amir ada mention pasal kakak dengan abang. Dia tolong Amir cari kerja. Tak, dia ambil jadi pekerja dia. Oh, dia ambil jadi pekerja. Time tu dekat Kelantan ke dekat KL? Dekat KL. Sebab kalau kat Kelantan, saya pun kata ada family sendiri. Tak cuma kat sini, kat KL je saya tak ada. Saya hidup seorang diri. Kerja tu, kerja apa tu? Podcast ni kita kena direct terus. Dia kerja, tunggu, orang kata macam kalau ambil order, kira buat burger lah. Burger. Itu je kerja. Okay. Kerja time dah. Tu Abel masih berharap dekat kerja ke, ataupun Abel dah macam aku dah tak ada jalan. Tak, masa tu, masa ada kerja tu, kira just pada kerja je, berharap pada kerja. Kalau tak kerja, tak adalah makan. Maknanya time hari cuti ke, hari tu duk serabut fikir, aduh macam mana. So kiranya kat kerja burger tu still stable lah, Abel punya kewangan apa semua still stable. Boleh makan hari-hari aku kata. Setakat cukup makan lah aku kata. Tapi kalau kita nak simpan tu, yelah dekat dengan orang kata kat Kuala Lumpur ni makanan semua mahal. Mana ada murah orang kata kan, dengan zaman sekarang ni, ekonomi sekarang. Gaji pun orang kata dia bayar hari kat kita. Orang kata macam mana eh, boleh kita hidup orang kata. Boleh, orang kata boleh lah kalau kita nak makan je orang kata. Tapi kalau untuk simpan tu mungkin tak sempat. Sebelum tu Abel ada berapa adik-beradik? Abel adik-beradik kalau ikut satu mak satu ayah lah. Abel sulung.
Oh, abang anak tunggal ke? Tak. Ada dua lagi bawah Amir. Abang. Dua-dua tu abang still contact lah. Contact tapi jarang sebab diorang semua study lagi. Yang adik bawah Damir ni, yang perempuan, dia belajar, dia ambil ni apa, CJ Sarjana Muda dekat Perak. Yang bongsu? Yang bongsu masih dekat sekolah rendah lagi, tapi dia dah masuk sekolah Tafiz Jazlan punya bantuan lah. Abis je lah tak sambung study. Abis je lah tak sambung study. So Abang pernah ada gawe sebelum ni? Mai minta mai. Pernah ada. Gawe. Yalah, selama duduk kat anak takkan tak ada jumpa kan orang try ke. Jadi sudah datang kedai berhari-hari. Lepas tu abang pun kenal orang tu. Dia kita pasal gawe ni ada tu ada, orang kata takkan tak ada selama orang tu 7 tahun duduk kat KL. Tapi itulah kata kan, bila kita ni kewangan kita tak tetap, orang pun kadang boleh berubah. Orang kata. So benda tu takkan kekal bila kita kewangan kita tak ada, tak stable. Macam mana kita nak kahwin dengan anak orang? Macam mana nak jaga anak orang kalau kewangan tak stable? Buat masa sekarang ni kita tengok, kalau betul lah jodoh habis dengan dia, ada yang terbaru kata ada jodoh habis dengan dia, InsyaAllah. Kata sebab ada je perempuan yang sanggup tunggu laki tu sampai berjaya kan. InsyaAllah mana tahu satu hari nanti abang dah ada kerja tetap ke apa ke, ada rezeki kahwin dengan dia, adalah. InsyaAllah mudah-mudahan begitulah. Orang kata mak ayah abang ada lagi? Mak ayah tinggal mak je sekarang. Ayah dah meninggal 4 tahun lepas. 4 tahun lepas. Bila last abang jumpa mak ayah abang? Mak ayah, kalau mak tu barulah kata, baru jumpa itu hari balik kampung, settle urusan, jumpa adik-beradik yang nak urus pasal tanah ni kan. Cumanya yang ayah ni, dia dah 4 tahun lepas last jumpa dia dekat kampung. Kiranya sebelum ayah abang pergi, sempatlah abang sempat jumpa. Abang pernah sempat jaga dia masa dia kena stroke separuh badan. Hantar makan pagi, petang, malam, abang akan hantar ke rumah dia. Okay lah. Satu pesanan yang abang takkan lupa daripada ayah abang yang dah tak ada. Pesanan terakhir dia. Pesanan terakhir lah. Pesanan, kalau nak ingat pesanan dia ni, banyak pesanan dia. Tapi cuma dia cakap satu je. Selagi dia kata mak kau ada, jangan pernah kau, dia kata, berkasar dengan mak. Kalau boleh jaga mak kau elok-elok. Sebab dia yang lahirkan kau. Kalau boleh, bila dah ada anak, dah ada isteri, jaga anak kau, didik anak kau elok-elok. Semayang, semayang jangan kau tinggal. Belajar mengaji. Itu pesanan dia. Tak pernah waktu dia lupa pesanan tu. Semayang, mengaji dengan hormat ibu bapa, hormat orang tua. Okeylah. Apa yang abang boleh bezakan life yang sekarang dengan life yang selama abang jadi gelandangan? Sekarang ni kira macam mana? Kira masa jadi gelandangan tu, abang ni kira merata lah. Kira makan pun tak menentu, kata. Kira macam-macam orang, perkenalan macam-macam orang. Tapi bila dengan kehidupan sekarang, alhamdulillah orang kata, makan tu bolehlah makan minum orang kata. Bezalah kata dengan penampilan, dengan orang kata kemaslah daripada dulu. Dulu serabai. Itulah kata beza dia lah. Lepas tu sekarang ni mungkin abang tengah belajar cara nak orang kata sesuaikan diri dengan betul keadaan yang baru. Sesuai diri untuk bercakap apa semua. Benda tu kita boleh nampak guys. Kita boleh nampak abang ni dia belajar tentang cara dia untuk bercakap. Lagi satu, macam dia cakap penampilan diri, dia dah start lah pakai apa, skincare apa semua. Dia dah pakai tu, dia tanya, turun tu dia tanya aku lah, "Hey man, yang petak tu kenapa lah?" "Tu moisturizer be." "Oh, aku cakap lah, okay, lepas kau pakai cuci muka, kau pakai moisturizer,
Oh, so campur lah. Ni yang campur. Ni yang campur, babe. Cuci muka dulu baru pakai moisturizer. Oh, gitu. So, kita boleh nampak dekat situ dia, dia cuba untuk ubah dia punya cara penampilan dari segi percakapan dia. Alhamdulillah, kita boleh nampak benda tu. Sebelum dia datang ni pun Suna dah tengok cara dia bercakap tu lagi lancar daripada Suna bercakap. Maybe sebab dia dah kena, dah jumpa ramai orang kat luar. Betul. Tu ha, macam pengalaman dia kerja banyak. Macam Suna ni still macam budak-budak bawah lagi nak bercakap depan orang ke apa ke. Tapi kalau dia baru jumpa orang baru pun boleh bercakap, boleh berinteraksi dengan orang-orang lain lah. Ha, bagi Suna lah. Okay, so itu saja kita punya podcast pada malam ni. Kita tak boleh nak lama sangat. Biasa podcast sejam kan? Kita buat podcast 10 minit. Okay. Terima kasih, Abel. Okay, sama-sama. Itu seber sedikit lah. Kalau korang nak tahu lagi dalam, korang boleh komen untuk kita buat part 2. 10 minit bersama Abel Nas. Okay? So, terima kasih. Korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh subscribe Man TV Team. Yang mana konten yang korang belum tengok, korang pergi dulu dekat konten yang belum korang tengok, korang tengok bagi habis. Okay? So, itu saja daripada Man TV Team. Ayuh kita. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim.